Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solehun Interview. Yang saya wawancara kali ini, sudah tidak perlu dikenalkan lagi. Ribet. Beri tepuk tangan untuk Indra Bekti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih rahasianya? Kok bisa? Yang penting happy, terus sama selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Wow, gitu. Emang apa untungnya dekat dengan orang-orang yang soleh? Akan terbawa menjadi baik juga, terus akan terkesan lucu. Terkesan aja dulu, Bang. Dari kapan sih suka ketawa, Bekti? Dari lahir kayaknya. Lahir bukannya nangis, ya? Wah. Gitu, dari lahir begitu bawaannya. Emang setiap hari ya selalu dihiasi dengan tawa? Maunya sih gitu, selalu begitu. Karena tiap pagi pengen kalau misalnya sama istri itu pengen ngebuat istri tertawa gitu, buat anak tertawa, buat sekitar sekeliling kita ketawa gitu. Jadi ada aja gitu yang dipikirin, ada aja gitu ide-ide apa gitu yang ngebuat jadi orang kadang-kadang sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh itu loh. Ya, jadi misalnya lagi makan juga suka ngebecandain waiternya gitu. Misalnya, "Mas, ini boleh saya angkat piring kotornya?" "Pikiran kotor saya juga boleh, Mbak." Aku gitu. Ketawa jadinya gitu. Terakhir nangis kapan? Terakhir nangis kapan ya? Ya kemarin sih. Kenapa? Pas terharu sebenarnya. Kenapa terharu? Kenapa? Terharu karena Bunda Dila begitu mencintaiku. Oh, jadi terharu banget. Apa yang bikin kok bisa? Emang baru sadar? Baru sadar bahwa Bunda Dila begitu mencintai. Ya akhirnya dia menyatakan cinta yang begitu dalam buat saya. Hampir 6 tahun ini baru kali ini. Ya sebelum-sebelumnya sih juga sudah, tapi ini makin dalam. Oh, cintanya gitu. Makin dalam, dan itu membuat saya terharu. Dan padahal kan selama ini udah mencintai kan? Iya dong, tapi terlihat lebih lagi pengorbanannya, semuanya itu luar biasa. Sampai nangis? Iya, aku sampai nangis bahagia gitu. Oh, bahagia banget sama Bunda. Berarti itu nangis yang membahagiakan iya sekali ya? Iya. Sekarang juga jadi teringat nih? Iya. Jadi bikin inget-inget ini. Bilang apa emang dia? Apa yang dia bilang atau dia lakukan sehingga seorang Indra Bekti terharu gitu sama nama lengkapnya siapa? Aldila Jelita. Aldila Jelita. Panggilannya Bunda Dila. Iya, Bunda Dila. Gitu. Jadi ya ya paling ingat itu maksudnya kemarin ini pas kita lagi di cruise ya. Di cruise kemarin kita ke Shanghai. Bukannya sombong ya, cuman pamer aja ya, gitu. Ria, ya, ria. Ria Enes. Ria. Susan. Susan dong. Sudah gede mau jadi apa? Nah, kan. Entahnya disuntik mulu ya. Cus. Jadi kita di situ romantis terus kemudian juga perlakuan Bunda kepada aku juga luar biasa, siang dan malam apalagi. Kalau sudah ceritain ya. Kalau dia dipanggil Bunda, kalau Bekti ayah Bekti. Iya, ayah Bekti. Udah dua ya anak ya? Dua. Yang gede umur berapa? 4 tahun. Yang kecil 2 tahun. Udah beranak 2 tapi kelakuan masih kayak anak-anak. Ya dong, biar kelihatan muda terus. Bapak kayaknya pegel ya? Saya pegangin dong. Enggak, emang begini. Resiko. Suka banyak yang nanya, "Ini kok gambar goyang-goyang? Tahu vlognya gambarnya jelek." Yang penting kan yang diwawancara keren-keren. Nah, itu dia yang paling penting itu. Iya. Gak apa-apa mau goyang-goyang kayak mau apa kayak, enggak usah pakai kamera-kamera sok-sok bagus-bagus lah ya, begini ya. Pakai iPhone aja udah bisa. Emang saya iri dan dengki aja. View-nya kecil tapi muka jadi gede di YouTube gua. Nah, betul, keren. Ini baru Mukhtahir 38 sekarang. Saya? Iya, mau 39. 39, mau 39. 39 tahun ini apa tahun ini? Tahun ini. Nanti Desember 39. Bentar lagi 40. Iya. Gimana rasanya? Rasanya kok semakin ini ya, semakin berat hidup itu kayaknya. Kayaknya bukan cuma hidupnya deh. Apa tuh? Badannya juga. Badan. Enggak, tapi dinikmatin aja. Maksudnya semakin umur kita semakin itu kan berkurang umur kita kan artinya kan ya. Bijak sekali. Jadi kita harus semakin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, lebih ibadahnya lebih ditingkatkan lagi gitu.
Ternyata Indra Bekti religius sekali ya. Alhamdulillah. Apa? Jadi geter begitu. Apa yang berubah dari seorang Indra Bekti setelah punya dua anak? Dua-duanya perempuan kan? Iya, iya, iya. Apa yang paling mengubah hidup Indra Bekti dari menjadi ayah dua putri? Iya, yang mengubahku maksudnya waktu lebih banyak di rumah gitu, biar apa namanya anak-anak tuh ngerasa bisa lebih apa terlihat kehadiran dari sosok ayah gitu ya, biar semoga ayahnya bisa menjadi idola, bukan mengidolakan apa tuh namanya artis-artis siapa gitu, misalnya Korea kayak atau Justin Bieber gitu, enggak ya, tapi ini idolanya, ini ayahnya yang ini, jadi hadir di situ nemenin anak-anak bermain kayak atau nganterin sekolah gitu. Karena ya mereka apalagi perempuan ya, mereka butuh kehadiran sosok ayah. Oh, jadi sekarang lebih pengen jadi hadir di situ. Lu ya. Mengidolakan ayah lu juga enggak? Ya dikit. Kenapa dikit? ya itu dia, makanya aku belajar dari yang sudah-sudah gitu. Maksudnya aku lebih idolain mamah gitu, karena ya mamah ada di situ, hadir terus buat kita, karena papa kerja dulu kan. Jadi ya waktunya mungkin kurang gitu. Jadi ya kadang apa mamah udah jadi panutan kita nih, aku sama kakakku. Jadi ya papa ke mamah gitu. Jadi ya papa kayak udah aja ya sosok ayah udah gitu aja. Ya, makanya mencoba di apa terapkan di dalam diterapkan, oh karena waktu ini. Kecil sosok ayah ya, karena sibuk ya, jadi ya betul lebih ke sibuk apa figur ibu gitu. Enggak, betul. Indra Bekti nyebokin anaknya enggak? Iya dong. Sampai sekarang masih nyebokin. Agak kurangin dikit sih karena udah mulai gede ya. Udah kurangin karena udah bunda. Ya iya, karena anak cewek udah malu iya, sama bapaknya. Iya dong. Pertama kali waktu nyebokin anak apa rasanya? Iya kan, soalnya gua kan waktu pertama kali nyebokin anak yang aduh ini tai, maksudnya tai tapi tai anak tapi tetap juga tai kan, kayak aduh ini. Kalau lu gimana pertama kali pas nyebokin? Ya gimana mau tetap bersihin aja itu, misalnya masih bayi kan, waktu bayi itu kan ya tai kemana-mana gitu kan ya, ada di si apa pampers itu kan gitu, terus apa namanya ya terlihat begitulah ya baunya dengan segala macamnya, kita nikmatin, kita hirup dengan lezatnya gitu kan ya, dan kadang suka kena juga ke tangan juga gitu, mau gimana juga ya pasti juga anak ya gitu. Udah berapa lah. Udah berapa orang yang nanya soal bagaimana reaksi Indra Bekti sama tai anak? Baru sekarang. Ini baru sekarang nih, pertanyaan apa ini? Tapi kan pasti sebagai ayah yang ini kan gua, soalnya gua gitu. Aduh. Tai tapi tai anak ya. Jadi lebih menghargai orang tua lu enggak ketika lu nyebokin? Iyalah pasti kan, jadi ngerasa ya Allah dulu kita kecil pasti diginiin ya sama orang tua kita gitu. Jadi ya lo maksudnya anak gue ini nanti lu jangan kurang ajar sama gue gitu. Nah itu kita secara pribadi aku sama kakakku tuh dulu ya adikku juga, maksudnya kita tuh enggak pernah yang durhaka sama orang tua, dan karena ya seperti itu ya, kita selalu dalam agama tuh di ingatkan bahwa orang tua itulah penting, dan orang tua itu ridhonya orang tua, ridhonya Allah gitu. Wah, bijak sekali ya. Indra Bekti dari dulu religius apa karena setelah udah punya dua anak dan istri berjilbab? Emang dari dulu, maksudnya dari dulu. Ya nggak se-religius itu juga, maksudnya paling tidak kita kan diajarin dari sekolah kan, dulu sekolahnya sekolah Islam gitu, jadi dikasih apa pelajarannya seperti itu gitu, budi pekertinya. Ya harus semuanya kembali sama Allah gitu. Alhamdulillah. Terakhir kali nyanyi kapan? Kemarin di nyanyi acara, beneran. Nyanyi beneran. Di acara apa? Acara apa namanya opening bazar gitulah. Di mana? Kemarin nyanyi di Bintaro Exchange. Nyanyi saya. Nyanyi diiringi minus one apa band? Minus one. Nyanyi apa? Nyanyi eh kok gitu sih sama goyang joget lagu saya itu. Sama di siapa duetnya? Sendiri. Eh kok gitu sih jadi sendiri, karena kan harusnya sama Dewik. Ya udah kan karena Minus One jadi Dewiknya juga suaranya ada. Jadi ya sama goyang joget. Goyang joget yang sama si JR itu. Oh, enggak tahu kan. Ya Allah. Ada ya. Ada. Bagus enggak lagunya? Biasa aja sih.
ngomongnya ya bagus dong. Oh bagus ya. Yang bikin kan Patrick Effendi. Oh ya, gua soalnya belum pernah dengar kalau yang gitu sih bagus, karena kan Dewi jaminan mutu kan Dewi. Betul. Nggak pengen bikin lagu lagi, nyanyi lagi gitu. Mau dong pasti, saat sesaat lagi kita tungguin aja ya. Mau kan nungguin suaraku kan? Enggak sih. Nyebelin banget. Ini gemeter ini. Sebagai penyanyi, menurut lu seperti apa karir lu? Kalau menilai, mengevaluasi diri sendiri. Ih gila, ini pertanyaan menusuk banget ya. Ya, karirnya mah di bidang nyanyi. Iya. Biasa. Biasa banget. Berharap gitu ya. Kan ya namanya juga kita kan coba-coba, Pak. Mencari karir dimanapun itu gitu kan. Dan ternyata nyanyinya ini alhamdulillah walaupun udah punya album udah. Tapi kurang diakui gitu kayaknya. Tawa-tawa. Ya kalau gitu kita tungguin lah apa nyanyi apa single berikutnya ya. Amin. Masih semangat nyanyi? Sang masih dong. Gitu. Orang penyanyi kok. Oh, penyanyi kira presenter. Presenter juga. Ya kan sekarang gitu kan, presenter bisa, nyanyi bisa, gitu dong harus semua bisa. Lebih bagus ketika presenting apa ketika nyanyi? Indra Bekti. Presenter sih. Presenter. Presenter banget. Nyanyi biasa aja. Tapi kalau disuruh nyanyi saya mau. Oh gitu. Ya, pasti bisa gitu, enggak fals. Iya. Gitu. FBI enggak mau bikin lagi FBI. Udahlah, cukup sendiri saja. Karena kaosnya udah banyak loh FBI FBI. Itu FBI polisi beneran. Ini FBI. Udah beda. Banyak yang make loh kaosnya kan. Enggak perlu lagi bikin merchandise. Iya, benar. Waktu dulu kita pertama kali bikin FBI, lagi FBI itu gara-gara kita kali ya. Oh ternyata enggak. Ini FBI, kamu tahu FBI apa? Kok pakai baju FBI? Enggak, emang baju FBI yang polisi-polisi kayak luar negeri itu, kata gitu. Oh, bukan baju kita ternyata. Nanti kalau mau bikin lagi boy band, ya. Turn back crime aja namanya. Bagus, benar. Dadah Bekti. Dadah, terima kasih Soleh Solihun. Ini merupakan wawancara paling tersial.